tidak tahu, tapi kamu mau. Bukankah sudah ku nyatakan tentang kita adalah jodoh dengan casting dan underdeal yang sama. Bunda gue, pagi-pagi udah ketemu bencong stres. Badannya oke, underdealnya juga oke. Siswanto banget, jadi kepengen buru-buru nikah. Kamu pangeranku, sini dong. Atau putrinya yang ke situ. Coming yuk. Gue berani jamin, pokoknya kalau lo jadi pacar gue, kita bakalan keliling luar negeri seminggu dua kali. Gimana? Ya naik pesawat jet dong, hello. Tapi kita berdua aja ya. Jangan banyak-banyak, apalagi satu kecamatan. Nggak muat bangkunya. Oh, kalau itu no problemo. Mau di Paris, Hong Kong, Jerman, Rusia, atau di jalur Gaza. Kalian nonton perang. Gampang pokoknya. Oke, siap. Aduh, buset dah. Burung berak sembarangan. Wah, untung jidat gue yang kena. Coba kalau handphone gue. Handphone gue! Wah, ngeledek nih burung. Emang gue ada salah apa sih? Ya elah, disuruh beneran antena. Belah telepon lah lo di atas. Ya, Jun! Hah? Apaan nih? Lepotan kayak gini. Tokai burung, bro! Apa sih gila gue? Ya kan benar kan? Dirusak deh rambut gue. Maaf mas, dikirain kebentuk pohon. Wah! Gue ketabrak, kenapa mukanya lu yang hancur? Baru juga 3 hari, kok udah asem? Rotan akar pun jadi. Are you ready? Yes, I'm ready. Salam. Sasha. Sorry tadi keputus. Apa? Iya nih, aku tiba-tiba kena pilek. Jadi suara aku kayak kena mampet-mampet gitu. Tapi tenang aja, tinggal panggil dokter pribadi, semua beres. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Tai burung jalak. Ya kan? Maaf. Udah tanggung. Ngapain sih? Mon, gue mau berbagi ilmu. Han, lu jangan pinjem duit gue dulu. Ntar malam gue mau kencan sama Sasha. Sono-sono. Sasya, sorry keputus lagi. Biasa. Supil, minta naik gaji 5 kali lipat, tapi malah aku naikin 10 kali lipat. Tenang aja, semua beres. Masuk neraka lu. Kerjaannya ngebohongin anak orang melulu. PA. Nah, ibu petasan. Hapus banget sih gue hari ini.
Itu bukan rambut gue yang kena. Kenceng banget sih dorongannya. Jangan lari, mau. Gara momon nih. Pakai burung gua lagi ya. Kenapa lu pakai di atas genteng? Ribet kan beresinnya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning. Don't forget to breakfast. Assalamualaikum. Loh, kok jawabnya cuma sampai waalaikum? Rugi kalau jawabnya cuma setengah. Waalaikumsalam itu yang benar. Waalaikumsalam, Dek Farhan. Nah, begitu kan enak didengarnya. Ginet, gue mau bicara. Omongan aja lo, gak usah pakai bahasa basi. Sebagai teman yang baik, sahabat sejati, seiman sepenanggungan, gue pengen berbagi ilmu supaya hidup kita itu damai dan tentram di hati. Intinya adalah saling tolong-menolong atau helping to each other. Aduh, alangkah indahnya bila kita bisa saling berbagi dan mengamalkan ilmu ini dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Farhan, lagu lama. Ini kere cuy. Bokek, gak punya duit. Jelas. Net, tolong Net. Gue cuma mau minjem duit 20 ribu aja. Bakal ongkos sampai 12. Gak ada. 17 ribu? Gak punya. 12, 11, 10, 10. Gue jangan nebeng. Goceng. Punya. Gak. Junet. Assalamualaikum. 3 ribu, 2 ribu. Aman gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Sial gue, Han. Ketemu bencong stres. Masya Allah. Bencongnya yang stres atau lu yang stres? Maksud lo? Biasanya, orang stres itu nggak menyadari bahwa dirinya itu stres. Malah kadang menuduh orang bahwa orang lain bermasalah. Sebaliknya, orang yang terlihat tidak bermasalah, malahan dia itu sebetulnya stres. Gitu ya, Nek? Oh iya. Itu menurut teori yang gue baca. Tapi, menurut analisa pribadi gue, itu adalah teguran dari Tuhan yang mesti direnungkan baik-baik. Hati-hati. Oh, apa karena MS plebe gue? Oh, enggak. Belum tentu. Enggak boleh berprasangka buruk. Itu namanya suudon. Enggak ada playboy sejarahnya susah mendapatkan perempuan. Jadi lu ini semacam playboy versi jomblo stadium 4. Cukup memprihatinkan. Jadi gue mesti gimana, Han? Gampang. Berbuat baiklah kepada sesama umat. Misalnya, membantu teman yang sedang membutuhkan. Itu pahalanya menjadi 10 kali lipat. 10 kali lipat? Iya. Yaudah deh, Han. Gue bakal ngakuin apa aja deh. Gue capek apa semua. Alhamdulillah, akhirnya pintu hatimu terbuka, Nak. Paling enggak, gue bisa jadi playboy seksi, kan? 20 ribu aja. Ada, kan? Judulnya minjem duit nih. Membantu sesama umat, hati-hati. Ini 50 ribu, cukup gak? Waduh, 50 ribu lebih dari cukup. Kuncinya ikhlas. Gue doain pahala lo setinggi apartemen 100 tingkat. Amin, Rabbal Alamin. Makasih ya. Assalamualaikum. Jawab. Iya. Waalaikumsalam. Nah, begitu. Hati-hati. Hati-hati. Kalau begini setiap hari, gue bisa buka toko bahan di Tanah Abang. Ya. Iya. Aduh. Loh. Apaan nih?
Alhamdulillah, rezeki nemplok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Maaf bang, ini duit saya. Maaf ya. Enak aja, ini duit gua. Lu ada di jidat gua nemplok. Iya tapi ini duit saya cuma kebawa angin. Ya, maaf. Enggak, bukan. Bang, lu kan buta. Tapi kok tahu ini duit? Itu dia mas, mata saya emang buta. Tapi kalau urusan duit, mata mulai kelihatan duit. PA, nipu gua lo ya. Kakinya bang. Ini ban gua lo. Nggak ada nih duitnya. Ampun kodong, kodong. Rambut udah keren, masih aja dikelonin pakai sisir. Eh ketek Miabi, kalau gue jelek, ngapain gue anggap diri gue sebagai playboy? Playboy masa jelek? Stalking banci, playboy kancut, playboy kagak laku-laku. Nah apa sih? Belum mandi ya mbak, kok bawa comberan? Ha! Ih, sialan lu yang ngatain gue bau! Awas lu ya! Parah lu, Mon! Bang! Buruan kesini, Bang! Ada yang jahilin gue nih, Bang! Buruan! Hain lu ya! Mana? Situasi tegang kayak gini lu masih bisa nyisir. Penampilan tuh nomor satu. Vin, kabur. Buruan, Mon, buruan. Sabar. Mon. Gua tahu. Bawalah, ayo naik. Mana goblok? Mayat, Mon. Bukan. Mukanya pucat. Masih hidup nih. Mati, Mon. Kan. Mayat, Mon. Kalau lu gak percaya, dengerin aja jantungnya. Bunyi apa enggak? Salam. Kamu gak kuliah? Masih ada setengah jam lagi, Han. Kamu lagi ada masalah ya? Gak ada apa-apa kok, Han. Aku ke perpustakaan dulu ya. Aku lupa ada buku yang harus aku pinjam untuk kuliah nanti. Aku temenin. Gak usah, makasih. Dianterin. Gak usah, Han, makasih. Cuma sampai depan pintu perpus. Gak usah, makasih. Gimana ya? Gini. Supaya yang lain gak berpikir aneh-aneh atau seudon, gimana kalau kamu jalannya di depan, aku di belakang. Jadi gak ada yang mikirnya macem-macem.
cepet banget ngilangnya. Sasya. Oh ya, gimana kelanjutan obrolan kita di telepon tadi? Serius, kamu punya pesawat jet? Masa aku bohong sih? Terus serius mau ngajak aku makan siang di Paris atau di Hong Kong? Itu pasti banget, amat sangat teramat pasti. Jadi kamu tenang aja. Terus serius, rumah kamu harganya 3 miliar. Oh, jelas dong. Kamu bayangin aja, chatnya aja nggak ada yang jual di Indonesia. Pacaran sama aku itu biaya operasionalnya unlimited. Yakin sanggup. Kenapa gitu ketawanya? Pokoknya kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Semuanya beres. Aku tahulah selera model papan atas seperti kamu. Aku kan juga orang kaya. Jadi selera kita sama-sama tinggi. So, gimana? Kamu mau kan jadi pacar aku? Ya udah, kita pacaran. Kamu itu kan dekat sama Aisyah. Dia lagi ada masalah ya? Aisyah itu lagi bingung, Han. Bingung kenapa? Karena bapaknya harus dioperasi. Emang sakit apa? Paru-paru. Biaya operasinya mahal. Keluarga Aisyah nggak tahu harus cari uang kemana. Kondisi bapaknya juga udah parah. Astagfirullahaladzim. Berat banget cobaannya Aisyah. Keluarganya udah coba cari bantuan sana-sini. Tapi belum juga dapet, Han. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Farhan, Farhan mau kemana? Mau kesana. Farhan! Bener-bener gila tuh Momon ya. Itu tukang bohong atuh bener-bener gila ya. Gue dikejar-kejar preman, sampai mabuk masuk mobil ambulans tau gak? Mau pesen apa abang-abang? Saya pesen mie ayam, teh manis, ngutang. Lah, kok ngutang sih lo? Emang lo gak punya duit apa? Kok ngutang terus sih bang? Bang, kemarin aja belum bayar. Yowis, yowis. Dah, sampean pasti banyak duit. Ganteng lagi. Pesen apa? Kalau gue sih simple bro. Iya. Yeah. Siomay satu. Iya. Yeah. Terus? Es jeruknya satu. Jeruk. Ya. Yeah. Ngutang. Kok ngutang semua sih? Utang gue ada di utangnya Junet. Jadi, semua utang gue di sini ditanggung sama utangnya Junet. Paham lo? Eh, gue gak ngerti maksud lo apaan tadi. Stupid, stupid lo ya. Maksudnya lo bayarin gue, Sob. Enak aja lo. Guys, yes, 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 yes. Hei, girang banget nih tukang bohong atuh nih. Akhirnya gue jadian sama cewek idola gue, strawberry gue, Sasha. Yoi. Keren ya, keren ya. Siapa dulu dong? Momon petasan, playboy tanpa perasaan. Acuy. Tuh, lo liat kayak dia itu. Daripada lo. Bobo gue. Eh, daripada lo, jagoan tapi gak pernah punya cewek, alias CPC. Apaan tuh CPC? Cowok, pecinta cowok. A.K.A. Oh, Maho Chin. Eh, kalau gue Maho, lo gue pake lo tiap malam lo. Jebol dong matahari lo. Farhan mana ya? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Sepertinya ada awan mendung yang menggelayuti muka kamu. Kalau boleh aku tahu, ada apa gerangan yang mengusik hatimu? Nggak ada apa-apa kok. Tadi aku bicara sama Rani. Dia bilang, bapak kamu sakit paru-paru yang cukup parah, iya? Iya. Aku bingung, Han. Yakinlah dan terus berdoa. Karena pertolongan Allah akan datang dari arah yang tak terduga. Tanda-tanda Allah sayang kepada umatnya adalah memberikan cobaan. Maaf. Sebentar. Halo, ada apaan sih? Han, di mana lu? Sini dong ke kantin. Kita kumpul-kumpul nih. Iya nanti kalau sempat gue kesana. Ada urusan yang lebih penting. Ah, lu kayak pejabat negara aja so sibuk lu. Gue pengen kasih tahu lu kabar gembira. Gue udah jadian sama Sasha. Makanya lu doain gue lagi dong, supaya gue langgeng. Iya, nanti kalau sempet gue doain, sekalian tumpengan. Kalau perlu, potong kambing tujuh warna. Jangan bawel, awas ngapain-ngapain lagi ya. Oke deh, sip. Jadi lu ya. Maaf, ini ada tel.
Aisyah. Tadi di sini. Aisyah. Lama banget sih. Eh, bro, nyantai aja sob. Malam itu masih panjang. Panjang. Sini, pinjam sisir ya. Ngapain sih? Pinjam. Ngapain lo batin sisir gue? Eh, sekong. Hidup lo tuh nyisir mulu. Sehari bisa 100 kali lo nyisir. Sekong mah sekong aja. Tonteng, tonteng. Sisir baru. Han, lo serius gak ikut kita party? Kita-kita udah pada oke loh. Gue ikut seneng lo udah jadian sama Sasha, Mon. Tapi gue lagi mikirin Aisyah, Mon. Kasian dia. Dia lagi pusing gara-gara biaya untuk operasi bapaknya yang sakit paru-paru. Gue mau doain supaya keluarganya dapat petunjuk dari Allah. Iya, gue ngerti. Tapi lo gak perlu segitunya kali, Han. Pacaran juga bukan. Gue gak enak aja sama lu kalau ninggalin lu sendiri di sini. Sementara gue sama anak-anak pada party, pada disco. Kalau lu sendiri di sini, ntar dicolong kalong wewe, mau. Gak apa-apa. Pergilah. Gue akan baik-baik aja. Yaudah deh. Gue cabut ya. Hati-hati. Ingat, jangan buat dosa. Dunia ini cuma sementara. Masih ada akhirat. Pergaulannya dikontrol. Yaudah deh. Kalau gitu, gue titip doa aja. Ya, cabut, Han. Salamnya mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue jadian sama Sasha, model balsem gosok. Sasha Salomon. Wits, seksi banget tuh cewek. Ya begitu ada duit gue bayar. Kapan? Berantem sob, berantem. Lu pikir gue takut sama lo? Gue marah-marah gitu sih. Pokoknya malam ini lo harus bayar. Nah, lu samperin. Eh, jangan sok kenal lu. Tenang aja. Yun. Ah, sok tau. Ah, Yun. Oke. Okay. Kenapa, Mbak? Kok nangis? Orang itu. Jadi, katanya kalau saya nggak bayar utang sama dia, saya mau dijadiin wanita penggiling. Ini ada apa? Kamu kenapa? Jadi gini bro, laki-laki tadi mau jual mbak ini jadi wanita panggilan bro. Kok bisa? Saya kan mau bangun panti asuhan di kampung. Terus saya pinjam uang sama orang tadi. Karena uangnya kurang. Wah, sontoloyo. Kita harus bantu dia nih. Kalau tuh laki-laki gangguin mbak lagi, jangan khawatir. Panggil nama saya, Junet. Oh iya, kita belum kenalan ya. Maaf ya, nama saya Sheila. Nama saya Junet, anak Ben. Saya Momon, yang paling cute dan paling tajir di antara mereka berdua. Boong. Dan saya Alvin, paling ganteng dan paling keren di antara mereka berdua. Tapi ngondek. Saya mau minta tolong sama kalian, boleh nggak? Oh ya? Apaan tuh? Orang tadi pasti nyariin saya ke rumah. Dia pasti ngirimin anak buahnya ke rumah saya. Ini juga kalau kalian nggak keberatan sih. Saya numpang dulu ya di rumah kalian ya. Boleh banget. Wah, mobilnya bagus ya. Punya kamu, Mon. Bukan. Ini mobil pinjaman.
Sil, si Momon tuh sanggupnya beli mobil odong-odong. Tong-tong-tong-tong-tong-tong. Baja, Sil. Wah, lu ya, masih untung numpang mobil gue. Gue suruh naik angkot mau lu. Sabar, Sob. Sila, besok ada acara nggak? Besok. Kita dinner yuk. Lu udah punya pacar, bagi-bagi. Tetap aja usaha lu. Masih aja speak. Jalan liatin, si gedein. Iya, bawel. Sekarang tiba giliranmu untuk berikan jawaban kepadaku. Nah, di sini kamarmu, Sel. Oh. Ya. Jadi, untuk sementara, lo boleh istirahat di kamar ini. Aduh, makasih banget ya. Kalian baik. Gue ganti baju dulu ya. Ganti aja. Monggo dong, ganti. Monggo. Silakan. Iya, tapi kalian jangan di sini. Aku ganti dulu bentar aja. Iya. Kita ngerti kok. Oke. Thank you ya. Dah. Untung agak sama orang juga kebakar. Kalau pantatnya Alvin kebakar, mending lu ganti ya sama pantat lu, Han. Tadinya mau pantat kalian bertiga sekaligus gue bakar. Cuma sayang aja, tisunya nggak cukup. Makanya, punya mata itu dipakai untuk ngeliat yang halal-halal. Mau lo, nanti di neraka mata lo disundut sama rokok segede rudal. Buset. Kiamat. Lu kalau ngomong sekata-katanya lu. Ah, males gua. Cabut yuk. Yuk. Ah. Ustaz. Gue ini ngajarin yang benar supaya gue sama teman-teman gue semua masuk surga. Tapi terserah mau terima apa enggak, ya terserah. Kenapa? Gak ada. Mana tikus bandelnya? Gak ada kok. Gak ada tikusnya kok. Gak ada. Semuanya aman terkendali. Ada AA Momon. Hidup udah. Gak ada. Gua harus datengin ini orang pinter. Aduh. Tikus sial. Bete gue. Dateng kok sewot. Kenapa lo, Mon? Si Sela mau nimpuk tikus yang ada di pala gue, malah kena jidat gue. Tuh, aset nih, aset. Ya, yang kena kan bukan kepala. Sama aja, oncom. Jidat sama pala apa bedanya? Oh iya, sama ya. Keren beda. Mon, mau gak lo nemenin gue ke orang pinter? Orang pinter? Mau ngapain lo? Nanya togel.
kalau ngomong itu jangan asal mangap. Emang masih musim ya, Togel? Ya, abis lu kan kere, minjem duit mulu, siapa tahu aja. Mon, orang pinter ini bisa nyembuhin segala macam penyakit. Nah, gue pengen minta obat buat bokapnya si Aisyah. Oh gitu? Namanya Abacem Acem. Waduh, serem banget. Ntar lu, Wani Piro. Oh, hitung-hitungan. Oke. Okay. Yeah. Utang lu aja belum lunas, mau hitung-hitungan. Jadi mau ya? Oke. Okay. Besok kita berangkat. Tos dulu. Yeah. Pahala. Amin. Widih, setas. Si banget. Ini. Ada ngapain di situ? Sini, ngirup udara pagi. Seger loh. Segeran lo kali daripada udara pagi. Banyak ongol. Bangunnya siang sih, jadi nggak bisa lari pagi bareng. Sekarang aja yuk. Iya, lari pagi. Lari pagi sehat. Setuju! Jadi sebenarnya tujuan aku tuh datang ke sini selain mau cari kerjaan, aku juga mau bantuin keuangan panti asuhan tempat aku dibesarin dulu. Oh, gitu. Aku kemakan janji-janji. Kirain kerjanya apaan? Apaan tuh? Wanita panggil. Lah. Shell, tenang aja sih. Gue sama teman-teman gue bakal bantu lo cariin duit buat biaya panti asuhan lo, Shell. Aduh, nggak usah. Aku kan udah banyak banget ngerepotin kalian. Enggak kok, nggak ngerepotin sama sekali. Ya kan, Fit? Sakit, Wan. Ya kan? Iya, nggak ngerepotin kok, Shell. Beneran nih. Ya, nah kita harus berteman. Han, ini mah panjang banget antreannya. Namanya juga Dukun Sakti. Ya, tapi kalau kayak begini, sampai malam gue ngantrinya. Nggak apa-apa, ingat. Helping to each other. Woi, nyantai kayak di pantai, tenang aja kayak di Jogja, nggak usah ribut kayak di Ubud. Eh, kirain jauh, Bang. Mau berobat, Bang? Iya nih, mata saya udah 2 tahun, nggak sembuh-sembuh. Kali aja dibawa kemari sembuh. Pasti. Ada nih, Bang, tetangga saya, patah 3 dibawa kemari. Eh, tinggal 2, Bang. Apanya, Bang? Kakinya, Bang. Lah, kalau 4 namanya anjing. Iya. Ih, antriannya mana, Bang? Sini, Bang, sini. Saya kasih tahu, you go there and then go to hell. Yeah. Artinya yeah. Jalan 7 langkah ke depan, lalu belok kiri 5 langkah. Nah, hati-hati Bang ya. Hati-hati Bang. Yeah. Kalau nubruk bangun lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbuatan dosa. Dah. Ah, udah casing doang, Alim. Wah. Kenyang aku. Eh, kayaknya gue mau bantu kesulitan si Sela deh. Gimana menurut lo? Kalau gue sih setuju-setuju aja, bro. Tapi masalahnya, gimana caranya? Ya kita kerja apaan, kek? Kayak lo jadi supir angkot. Kok supir angkot sih? Eh, emang ada yang enakan apa? Pemain band gitu? Main gitar aja lo gak becus. Tapi terserah lo sih mau kerja apaan juga. Gue sedih denger ceritanya dia. Mana yatim piatu, janda, mau dijual jadi cewek panggilan. Kasian gak lo? Yaudah deh, biar gue aja yang cari duitnya. Gimana? Ya? Kamu masih ada Farhan sama Momon. Suruh bantuin dong. Bener tuh, biar tuh anak gue ada kerjaannya. Ya bener. Assalamualaikum. Mbak Cemacem. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Udah duduk, Mbah. Lagian dia ngadep belakang, mana lihat. Iya. Ini dukun apa cheerleader? Sembarang kok ngomong. Di atas singgung, lo bisa dikutuk jadi oncom. Dialog gue. Jangan kasak kusuk. Cepat katakan. Tujuan kalian kemari itu membawa masalah apa? Saya mau minta obat buat bapaknya Aisyah.
Momon. Hebat. Si Momon Borokokok. Hebat. Yang disunatnya telat, lalu dipotongnya pakai gergaji mesin gitu. Dia tahu lo, Mon. Dia tahu lo. Momon. Hebat. Kang Herman. Ini teh Kang Herman. Momon kangen. Apa kabar, Kang? Baik, baik. Aduh. Kang Herman, kok sekarang namanya jadi macam-macam? Ah, itu mah nama kalau di tempat praktek dukun aja, Mon. Kang Herman bisa aja. Kalian ini kesini nih, ada apa gitu bisa nyasar ke tempat saya? Bro, ini teh Kang Herman, bekas mentor gua dulu. Dia yang ngajarin cara berbohong yang baik, benar, dan cerdas. Waduh. Wah, banyak muridnya sekarang yang udah jadi pembohong yang sukses. Iya kan, Kang? Betul kata Momon. Bahkan sekarang udah ada yang jadi ketua partai, anggota DPR, pengacara, ya. Ada juga yang jadi pengusaha. Mereka makin kaya raya. Itu semua berkat mereka berbohong, kan? Aduh, Mbah. Ini saya agak-agak susah mengerti gitu, Mbah. Ini kenapa jadi kayak bercanda begini? Apa memang udah syariat prosedurnya mesti bercanda dulu? Apa kok jadi ketoprak begini, ya? Mbah ini kenal si Momon? Momon itu anak murid saya. Dan saya bukan dukun sakti. Bercanda, ya? Dan, gak percaya. Lah itu pasiennya banyak begitu, ngantrinya panjang, sampai kayak mau beli tiket Taman Impian Jaya Ancol. Saya bayarin. Astagfirullahaladzim. Dan air yang katanya obat dari saya itu mah air putih biasa. Tuh, ini baru pelanggaran namanya. Ingat, di atas langit masih ada langit. Ilmu tukang tipu lu, lewat, bro. Dunia ini benar-benar panggung sandiwara dan penuh dengan kebohongan. Pesan bil aja. Mbak, bilnya dong. Silakan, Mas. Oke, terima kasih. Berapa sih? 300.000. Kok mahal banget sih, Mbak? 300.000. Semua jumlah yang Mas pesan segitu, Mas. Yaudah deh. Segini bakal apaan? Gak cukup buat patungan. Mbak, gini aja deh, Mbak. Gimana kalau saya kasih Mbak tiket gratis untuk nonton The Potters? Gak bisa, Mas. Ini restoran berkelas. Emang ini restoran atau sekolah sih sebenarnya? Lo tenang aja. Lo pakai cara gue. Mbak. Gimana kalau saya bayar setengahnya sekarang, setengahnya lagi besok-besok, terus saya datang lagi. Bunah. Berhasil, bro. Nih, duit lu nih. Gara-gara lu nih, pin semua, pin. Gak banget, bro. Tau. Tawa lagi. Orang gila, dasar.